Enggak, ya udah enggak usah. Yang mercon belum? Lagi mau dikirim dari Bandung ke sini. Sabar. Kemasannya baru jadi. Ya. Sabar. Kayaknya Allah sama sabar dulu ngirim baik-baik. Cepatnya deh. Daboy aja Kak Kamil. Waduh, jangan. Tapi dia tidak mau. Itu yang waktu itu aku kasih tahu. Tidak mau. Tidak bisa berdaboy ya, teman-teman. Dia tidak mau. Awi enggak jual kulit ayam? Itu kayak kulit enggak sih? Kulit. Dia kalau kulit itu lebih renyah. Oh. Biasanya orang digoreng biasanya. Jarang enggak lihat kulitnya yang lembut-lembut tuh jarang banget. Tapi itu genyai juga, teman-teman. Semacam itu sih genyai. Yeah. Kalau ceker ya ceker gitu, dia lebih lembut, empuk, kayak jelly-jelly gitu. Gak jelly sih, ya empuk lah, lembut. Kulit kaca katanya. Nah, mana tadi tuh lagi di situ lah, taruh lagi bentar ya. Awi nungguin yang mercon juga soalnya teman-teman, jadi pengen tahu. Udah nyobain yang lidi belum? Belum, udah keluar. Ada di bawah, mau? Ada. Lidi buat ini. Kayaknya kamu suka deh. Sudah ada. Sudah ada, sebentar. Oh, sebenarnya ada mau ngeluarin lidi juga. Oh. Belum sekarang. Sabar ya. Saya baru tahu nih. Dia sekarang lagi siap-siap juga. Karena emang udah lama dia bilang pengen bikin lidi gitu. Ya udah, kita satu tim ngerjain nyari lidi gitu. Alhamdulillah ternyata udah ada lidinya. Cekernya berapa harganya? Kalian bisa langsung cek di TikTok ya, itu yang ya yeah. Susah di sini kalau kalian ngomong salah dikit kena ya. Ayo, kalian pengen rasa apa, sebutin. Kawi spill mau rasa apa. Ini rendang rasanya asin, sedikit rasa rendang, wangi, manis ya. Dia nggak pedes, dia pedes sedikit, bukan pedes, dia kayak lebih kayak spice. Rempah ya. Nyam. Pedas daun jeruk. Ini harganya yang ini 500 gram, kalian beli 2 jadi 1 kilo kan. Nah, satunya ini harga normal 65. Kalau beli 2 dapat diskon. Harusnya satunya 65, jadinya beli 2 jadi 100.000. Dapat 2 100.000 tuh. Untung 20.000. Oke. Okay? Ya, yeah. Untung 20.000, enggak, untung 30.000, bayangin. Enggak. Enggak. Okay. Karena ini tidak boleh terlihat, jadi kita. Yoi. Kita yoi. Tapi ini pedas. Yoi. Nggak apa. Ini boleh. Kalau demi lagi sih siapa aja akan melakukan ini. Wow. Wih, kelihatan nggak? Deg-degan gue. Warnanya cakep ya guys ya. Ini namanya warna-warna merah merona. Terus ada aura-aura cabenya. Aura-aura cabai. Mantap. Tuh ya, aura cabai. Sampai sekarang gue kayaknya iri. Nih, asal kalian tahu ya. Ini cabenya dari Bandung nih. Dari jauh cabenya dari Bandung. Tuh apa, Said? Makan itu. Taruh kulkas ya? Iya. Why? Kenapa? Jangan taruh kulkas. Kenapa? Enak ya? Ya gara-gara taruh kulkas, salah. Harusnya? Kalau gara-gara taruh kulkas, habis. Kalau gara-gara taruh kulkas tuh udah rengsek dari beberapa hari. Udah enak. Rasanya pudar jadinya. Oh iya? Manja? Enggak. Teksturnya lain. Tapi enak. Ini karena dibekuin. Tapi enak. Enggak beku. Pegang deh. Tuh. Awi tuh gak suka kalau makanan dibekuin gitu. Kecuali dimasak gitu ya, dipanasin gitu. Ya udah, maaf. Tapi enak, rasanya enak. Kan sini 20 orang. Sapa dulu. Halo. Kenal. Di mana? Asinnya pas. Di mana itu? Mantap. Di Nanti kita kirim lancar nih guys ya. Tapi jangan taruh kulkas. Salah Bang Sabil. Di. Itu aku saya itu. Ini kan. Nanti salah. Yang biasa kita sering beli, ngumpet-ngumpet. Dari Abi. Sama sekarang. Tau gak dulu dari waktu Awi zaman cinta yang hilang ya? Umur berapa tuh? Kenapa? Ya umur segitu, 9 tahun. Cahaya hati. Mm. Ya kan? 7 tahun. Apa tahun? 10 tahun. Oh 10 tahun. 10 tahun tuh Awi belinya gak akan habis. Iya, gak kemarin juga, gak awal juga sering.
ngumpet-ngumpet. Lama banget. Gak dibolehin banget. Karena udah nggak makan ini udah. Oh, yes. Terus kalau misalkan ketahuan itu punya Sabil gitu. Abi, kak kami masih Abi. Enggak. Enggak. Apa nama? Ini enak rasanya guys, cuman emang karena lagi taruh di kemarin taruh di kulkas aja, harus jangan nih. Gurih enak. Kakak suka juga. Banget aku mau makan. Nanti kita evaluasi ya. Apa yang kita mau tambah lagi rasanya? Ini kan masih percobaan ya, kak ya. Gitu. Ya. Oh iya. Dia juga enak loh tadi. Iya. Bang Sabil ganteng banget. Mohon maaf. Bukannya cantik ya kan? Mas Abil ganteng banget. Dari dulu, Masya Allah. Gak kuat lagi ya, Kak. Astagfirullah. Mau dikenalin nggak sama Bang Sabil? Dia mau jodohin kau, Kak. Gak usah. Langsung taruh, Gi. Udah banyak yang ngantri nih. Masya Allah. Yakin, deh. Yakin dikit. Yakin. Diri itu perlu ya? Enak, guys. Ayo, basrengnya. Langsung dilihat lagi, ada rasa original, ada rasa rendang, ada rasa pedas daun jeruk, ada rasa kari. Yang pedas itu PDJ, pedas daun jeruk, kari ya. Kalau yang manis itu rendang, kalau yang original daun jeruk itu asin dan gurih ya. Yes, kalau yang ganteng, kalau yang pengen gurih, ada makaroni. Cocok juga buat di makanan-makanan nasi gitu. Kayak bakso juga cocok sih, gitu lah pokoknya. Dakbalnya habis. Memang hanya untuk 30 orang pertama. Hanya untuk 30 orang. Beruntung sih tadi yang beli. Belum tahu tadi masih iya demi apapun. Tunduk demi tangan. Apapun. Siapa yang udah beli? Tinggal Ocela ada. Kalau Ocela masih ada. Oseng cekernya. Kalian bisa langsung cek di sebelah. Kalian bisa langsung cek di TikTok. Nih di atas sini TikTok. Oh, TikTok. Oh ya, TikTok masyaallah. Anak enggak bohong. TikTok tuh masyaallah. Masyaallah. Nggak doain TikTok biar sehat. Memuja TikTok orangnya. TikTok tuh keren banget. Keren banget sih TikTok. Makasih TikTok. Allahu Akbar. Ih, di sini nambah lagi. Mereka yang ngabisin sih kayaknya. Kok mau kan Kak nanti itu? No, kalian bisa langsung cek ya di TikTok. Di sini. Nih, di sini. Di sini. Pi. Ini kan pipi. Di. Oh. Bahasa apa itu? Bahasa isyarat. Oke. Arab kemana? La ilaha illallah, Kak. Udah jangan deh. Kenapa? Nanti Kak Kamil marah lagi. Kenapa? Kak Kamil kapan dikurbanin? Besok. Jahat banget. Ih, jahat sekali. Itu siapa? Kita cari orangnya. Ini kan gantinya ini. Nangis Kak Kamil. Enggak bercanda. Marah sekali. Sama aku tuh Kamel biasanya dipanggilnya. Itu kan kayak Kemal kan. Kamel tuh Bunda. Iya. Iya dong. Wih, yeah. Bunda. Iya ya. Enak gak? Enak banget. Dagingnya apa enak. Sih, apa sih yang gak enak? Tapi Bunda. Kambing enak banget. Daging Bunda katanya lebih alot. Tergantungnya masak. Enak bu. Tapi lebih enak daging jagur sih lebih enak. Jagur tuh apa? Itu parah banget jagur. Oh yang itu yang paling jagur di sate. Kasihan daripada ini kan. Masa jahat tanpa rasa bersalah Anda makannya. Udah jangan ambil. Saya udah baik banget loh, masih kecil saya kasih susu Denko dia. Terus gedenya dimakan? Gede makan. Keren. Aku sih nangis daging jadi jagur. Daging jadi juicy banget. Dagingnya enak. Dark system. Dagingnya enak soalnya. Ngeri ya. Inget ya itu dakbalnya hanya untuk yang di dalam pulau aja karena kalau keluar pulau bahaya ya, teman-teman tidak bisa. Bahaya. Please jangan suruh-suruh saya dong, teman-teman. Kasihan jagur, enggak kasihan dong. Daripada kasihan mana daripada dia mati, ya kan matinya juga kasihan gitu dalam keadaan jadi bangkai gimana? Mengkurban. Ini dikurbanin. Lebih enak. Itu juga dia dibacakan kan? Bacakan apa? Enggak tega gak sih harusnya. Tadinya nggak makan, terus cuma tahun ini insyaallah anaknya jagur kita korbanin anaknya. Oh dia cewek laki kan punya anak. Ah sih anaknya kita korbanin insyaallah kita minta nanti satu. Mereka tuh pengen banget basenya tuh bentuknya koin dia tau gak jadi begini another version gitu versi yang berbeda gitu bulat-bulat tipis gitu. Tau gak kan ini kita bentuknya memanjang kan bulat pipi. Nanti coba dievaluasiin lagi ya. Tapi ini aneh banget tau. Kalau jadi kayak
kayak itu loh ring yang ringnya. Keripik. Keripik yang ring itu loh yang. Aku tahu yang ringnya. Ring, yang ring. Keju. Gak cocok atuh kalau bagi emang. Ini. Apa mau kriwil-kriwil aja? Cocokan ini sih. Ini makan harus sih. Ya, tidak bisa pedas. Pedas ya? Ini gak mau pedas. Gak mau pedas? Kakak suka kan di sini? Nanti aja. Beli dulu. Tawan lagi lagi. Gak apa. Later, I will talk to you. Nanti ya. Ada ini aja. Apa? Gara-gara. Kenapa enggak diadain di TikTok juga dokbalnya? Enggak bisa PO. Enggak bisa PO. Iya, di sini enggak bisa ya, guys ya. Udah gitu kan tahannya cuma kalau di kulkas cuma 4-3 hari. Berapa hari ya? Enggak, kalau di suhu ruang, kalau masuk freezer sebulan. Enggak, freezer sebulan. Chiller 14 hari. Chiller 14 hari. Kulkas? Iya, chiller tuh kulkas. Masih? Iya. Chiller tuh bawahnya freezer, Said. Oh. Terus kalau dikirim enggak apa-apa itu? Misalkan di jalan mah 4 hari. Jadi kalau disorong 4 hari, Kak. Makanya mereka yang jalannya harus sebelumnya. Makanya harus buru-buru banget dimakan, teman-teman, ya. Kalau cuek deh, aku enggak dibaca. Kamu ngomong apa? Kamu nya enggak komen, saya enggak baca. Kalau ngejokes dong. Pantun dong, pantun. Ngejokes dong, ngejokes. Well. Kopi apa? Jokes soal mapak. Kopi apa yang bikin pusing banget? Apa kak? Kopi. Kopi yang bikin pusing banget. Enggak ada. Tau nggak apa? Apa? Kopi kirim. Hahaha. Jangan ketawa bapak. Oke. Buah apa yang bisa nantangin? Buah. Nggak. Aku jawabannya yang agak kasar, jangan. Apa dong? Bener ya? Salah. Kok salah bener ya? Itu bukan buah. Ini nama buah. Ya buah. Jangan. Kasar. Kapan lagi dia saat ngomong kasar loh, teman? Enggak, itu apa lu? Gitu. Apa lu maju lu sini gitu. Lucu, dia lebih lucu. Lebih lucu daripada saya tahu tadi. Bener ya? Oke. Coba ya, Red. Oke. Apalagi so? Udah lah, maksain banget. Enggak dimaksain, gue tenang ya. Suruh check out cepet. 50 orderan dia push up lagi, teman-teman. 10 push up-nya. Dingin kayak hati saya, Cenata. Bahasa Jepangnya orang lagi naik motor. Lah, saya bukan orang Jepang, enggak mau. Jokes bukan bahasa. Jokes. Apa? Bahasa Jepangnya lagi naik motor. Orang lagi naik motor. Enggak tahu. Kan kalau enggak ada duit, bahasa Jepangnya sakuku rata. Kan? Ya bener dong, sakuku rata. Oke. Sakuku rata gitu kan. Ya. Bahasa Jepangnya orang naik motor. Apa? Nggak tahu. Suzuki Kunaiki. Suzuki Kunaiki. Orang oh, orang Jepang itu. Nggak lucuan yang aku. Nggak. Lucuan yang aku. Sok. Dah kita ngalah yang lebih tua. Makasih. Kakaknya umur kan udah tua banget. Nggak boleh kayak gitu, Said. Mereka mikirnya beneran. Nggak, guys. Kita udah setahun. Iya. Emang berapa, Kak? 20 kan? Kenapa sih gak terima banget cuma beda 20 berarti? Enggak, beda 2. Oke. Suzuki Kunaiki. Ada sih bahasa Cina, tapi agak kasar sih, jangan ya. Ntar persepsi orang lain-lain. Ya udah. Apa bahasa Koreanya pelatih bola? Sajangnim. Salah. Shintayong. Guys, ini di quotes yang tadi, so
Koreanya pemain bola, apa pelatih bola? Bener dong, Sintayong. Iya, oke. Sintayong. Kaya kan? Pemain bola Sintayong. Pelatih timnas Indonesia. Oh, mantap. Eh, menang gak hari ini? Mantap. Eh, udah nonton bola? Oh, ayo gak, ayo gak terlalu update bola. Oh, bagus. Paham. Mereka nyuruh aku pergi. Kenapa? Kalian oh, iri ya? Bisa-bisa tuh kan? Oh, Sintayong. Sintayong. Enggak, ujuan aku fix. Ya udah. Sama Dika, aku nemuin tau. Enak banget. Cobain lagi yuk, baserinnya yuk teman-teman. Ini masih ada loh, Zahid. Ngomong-ngomong soal Korea, ini masih ada tuh dakbalnya. Harganya besok gak segitu soalnya. Bukan gochujang ya. Nih, yang koseng. Jadi bukan gochujang. Di TikTok ya teman-teman. TikTok. Itu bukan gochujang rasanya. Rasa mercon ya. Rasa pedasnya. Tuh kalian cobain duluan daripada Alwi tuh. Alwi soalnya belum dikirim ke sini. Okay. Yuk. Ada di sebelah. TikTok. Oke, okay, sebelahnya TikTok. Udah 26 ya pembeliannya. 50 push up ya. Ya jangan atuh. Kenapa tuh? Tadi katanya mau. 5 aja tuh. Iya, ya udah 5. Habis makan soalnya. Kalau lagi selesai makan. Selesai nih kemarin alasannya itu. Ya, ini benar habis makan kan? Ini apa? Habis minum. Oke. Okay. Minum. Iya, makan. Pantun katanya. Iya loh, udah jarang loh berpantun. Tapi langsung yang lucu. Kasar sih pantunnya, pantun Betawi sih. Dia pressure sih guys kalau disuruh lucu. Miras, mikir keras. Ayo. Aduh. Baju hitam, celana hitam. Cakep. Nyucinya di pinggir kali. Cakep. Eh bang, situ ngajakin berantem. Eh jangan deh. Aduh, kenapa? Kasar ya? Banget. Oh, tapi kalau bagi kita tuh nggak kasar, bagi yang seumuran Awi gitu. Oh, iya di sini ada yang nggak seumuran. Udah bocil sana yang. Nggak jadi. Oke, okay. Udah nggak salah ya guys. Saya lebih berpikir keras. Saya lebih berpikir keras ini daripada belajar jadi. Oke, okay. Lebih bisa beatbox. Oke, keren banget. Close. Itu bisa. Capek banget. Oke, itu mah namanya beatbox keselak. Astagfirullahaladzim. Ya, gak sampai 50 ini mah. Ayo kita quiz aja. Keselaknya jangan ngomong keselak, tapi harus ada kol-kolak. Keselak lu. Keselak. Makasih. Ada bola di bawah lagi pada gue. Gue kayaknya deh. Oke, sekarang mau apa? Lanjut. Ini PC-mu yang ini. Ini udah berapa orang lihat kak? Udah berapa orang beli? 26. Lumayan ya. Alhamdulillah. Ada sebelah sana? Gak tau. Sini mah kebanyakan PO sih, Said. Oh, PO ya. Yaudah gak apa-apa. Emang hari ini bukan hari libur sih ya. Jadi pada ini gak apa-apa, yaudah. Ya, nanti kita ketemu lagi besok. Malam ini masih Kak Kamil. Masih. Kak Kamil masih ada. Bisa langsung cek dua-duanya, oke ya. Quiz dulu. Quiz, oke ya. Quiz. Quiz. Nanti kalian mendapatkan sign dia loh teman-teman. Wih. Fotonya yang mana? Ace. Siapa dia? Okay. Eh, pertanyaannya apa ya? Mau apa? Mau pendidikan agama Islam, pengetahuan umum atau apa? Pengetahuan umum. Karena banyak yang lagi kuliah di sini, saya pengen kasih udah lope-lope sih enggak suka. Oke. Okay. Pelajarannya apa ya? Oke. Okay. IPA. Kalian nggak tahu ya, saya kan IPA. Udah deh, saya itu. Kuisnya udah di-upload, udah kelihatan banget ini ya. S1-nya lu tuh dikit lagi mau dapat ini, mau dapat jurusan nanti jurusan dokteran insya Allah. Hai! Jangan, mau buat sendiri? Apa mau lihat ini? Nih, silahkan dicari. Di sini udah maghrib. Oh, sini belum. Dikit lagi ya. Ya Allah, ntar pada ngomong kok HP-nya lu ada gantungannya nih. Itu punya aku kok. Ya, punya Kak Kamil. Oke. Harus tahu sih.
aku lihat dulu jawabannya. Masa nggak tahu ini? Lah itu yang udah ya mana? Enggak yang oh, belum yang kuis kalian. Oke. Okay. Oh iya aja. Apa yang merupakan simbol kimia untuk emas? Di sini ya teman-teman, bukan di sini. Iya. Ih, apa jawabannya? Oh, yang itu. Yang Anda salah itu. Ada dua. Yang Anda dokter itu. Bagus banget. Yang ini kan? Ya, nih. Oke. Okay. Oke, okay, Kak Faizatul Fitrah. Ayo, Kak Faizatul Fitrah. Maaf ya guys, Fitrah. Udah. Udah. Simbol. Cekot gak? Tanya dulu. Kimia. Hah? Cekot gak dia? Cekot gak? Hari ini. Harus cekot. Kalau gak cekot, sudah ada. Alhamdulillah. Aku sampai kenyang ya? Keluar mulu, alhamdulillah. Ayo. Mana dia tuh nggak ada? Kemana kak? Kak Faizatul, Faizatul nah, cepat gak? Kak Faizatul, emang ada? Tadi ada kayaknya. Kak Faizatul Fitrah, komen lagi. Mana udah check out belum? Coba ke bawah lagi kak. Coba terus. Ini mah Aurel. Ayo ke bawah. Kak Faizatul mana ini kata gue teh? Fitrah, ayo. Mau enggak? Kalau enggak kita kasih yang ke yang lain dong. Kita hitung 10 ya, kalau nggak komen ya. 10. Oh, itu belum, ih belum check out dia. Belum check out berarti. Berarti kita kasih yang kayak lain ya. Maaf banget okay, loh. Tidak bisa. Harus check out padahal dulu dia ya. Pertama banget sih itu. Aduh, Said mana ini kan tadi? Kuma berarti. Ih, capek kali benar-benar nengoknya. Tunggu bentar. Kak Kuma. Kuma, tuh kan tadi say? Bawah. Kuma. Ini Kuma. Ya. Kuma. Ah, Kuma, Kak Kuma. Kak underscore Kuma. Iya. Kak underscore Kuma. Ayo, Kak underscore Kuma. Kak Kuma. Silent. Kak Kuma. Kak Kuma. Oke, udah keluar belum? Kak Kuma, Kak Kuma. Cekot ga dirimu? Dirimu cekot ga? Mana enggak ada deh kayaknya. Kak Kuma. Kuma tuh dalam bahasa Jepang artinya dalam beruang. Oh iya. Kuma. Kak Kuma, Kak Beruang. Ayo Kak Beruang. Kak Kuma, ya Kak Kuma. Kak Kuma, ayo Kak Kuma, Kak Kuma, Kak Kuma, Kak Kuma. Gak check out ya dirimu. Check out gak? Bilang aja guys kalau gak check out, enggak belum gitu, gak apa-apa. Nanti kita kasih ke yang lain. Yang ngegantung Kak guys. Kuma. Ayo Kuma. Sama-sama semuanya Kuma. Komen. Semuanya komen Kak Kuma. Kuma. Kak cepat Kuma. Ya Kuma. Komen Kak Kuma. Kak Kuma. Live-nya dikit lagi ya, 5 menit. 3 menit, 5 menit. Mana ih? Gak ada kata gue tuh. Enggak Kak Alwi itu. Enggak Kak Alwi. Oh, enggak dia cek out. Kak. Nah, sudah kita ulang lagi ya, saya dipanggil Kak. Terima kasih banyak. Mau diganti pertanyaannya? Ya, ganti aja. Oke, okay, sih. Nanti ya, kita ganti yang lebih mudah. Siapa? Diam dulu, hey, diam. Yang jawab kalau bisa yang cek out ya, gitu. Sebutkan salah satu rasa kesukaan Alwi. Wi. Lo sebutkan satu rasa rasa basreng kesukaan Alwi. Nih. Nah, yang mana tuh? Rasa kesukaan Kalwi mana? Kok Kalwi jadinya? Ih. Sukaan. Pengen banget dipanggil kakak ya. Ini enggak ya, Said? Rasa kesukaan Om ya. Alwi, Om Alwi. Om ini ya, Said. Kakak Cool Strawberry check out tidak hari ini? Okay. Hari ini ya teman-teman. Kak Cool underscore Strawberry udah check out belum? Kalau udah oke, okay. Berarti aman. Udah check out belum? Bilang aja udah. Kalau udah bilang udah. Udah, enggak. Udah, enggak. Itu tadi udah komen di atas. Tunggu bentar. Sudah kak. Sudah. DM ke kita ya teman-teman. DM-nya kayak gini. Ini kan keranjang kuning. Terus nanti teman-teman pencet aja yang manapun. Baru di sini ada chat nih. Chat. Di sini chat ya teman-teman. Arigato, ya. Alhamdulillah. Aku menang kuis gitu bilang. Kamu menang kuis ya, mantap. Mau minta tolong ya? Nih. Oke, hari ini kita langsung ini masih ada apa? Kurang. Kan dirimu nanti seminggu tidak kesini lagi. Oke, Bismillah. Lihat ya, ini langsung. Oke, untuk Kak Cool Strawberry. Cool strawberry. Oke. Mana ini belum di DM? Kakak DM dulu, kalau enggak DM kita enggak tahu loh yang mana akunnya. Kakak Cool. Cool. Kak Cool Strawberry, let's go. Hold on. Ayo. Tunggu cepat. Siapa cepat? Ya dapat Kak Cool Strawberry bilang aja.
saya udah menang kuis gitu. Saya menang kuis. Oke, okay, udah. Oke, okay, bagus Kak, cool strawberry. Cool strawberry, orangnya cool bagaikan strawberry. Yey. Namanya keren juga. Oke. Okay. Mantap udah semua ya. Aku minta tanda tangan, tanda tangan. Aku tandain tangan kamu berarti. Nanti malam ada lagi kuisnya kok. Jadi yang enggak dapat sore ini ikutan malam aja. Ya, yeah, betul. Oke okay, ya. Arigatou gozaimasu. Sekarang mau sholat maghrib. Habis ini kalian bisa langsung check out lagi ya. Lagi promo nanti habis ini juga maka kami. Oke. Okay? Makasih banyak, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.